sama aja ringtone-nya. Live Bass Music. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di Kolektor Handphone. Di video kali ini kita akan coba mereview HP-HP Nokia seri Express Music ya. Di video sebelumnya kan saya sudah sedikit mereview desain-desain dari Sony Ericsson Walkman. Nah, sekarang saya coba untuk mereview desain-desain dari Nokia Express Music. Nah, yang pertama kita akan coba ini Nokia, kita cek dulu ya. Nokia 5130. Ini versi softwarenya tahun 2010 ya, tapi handphone ini kalau nggak salah keluaran tahun 2008. Mungkin ini udah diupdate softwarenya ya, jadi udah versi terbaru zaman dulunya. Ini desainnya kayak gini. Tampak depannya biasa ada logo Express Musiknya Nokia. Terus kalau Express Music dia ada tombol pintasan buat muter musiknya ya. Tampak belakangnya kayak gini. Ini ada logo Nokia dengan kamera 2 megapiksel. Sini lubang apa ini? Buat lubang micro SD sama tombol volumenya. Jacknya udah gede, ini yang 3,5 mm. Casannya lubang kecil, ini buat USB transfer data atau softwarenya. Dia memakai baterai tipe BL5C. Terus yang kedua ada Nokia. Kita cek dulu. Ini ada Nokia 5310 Express Music tahun 2007 nih versinya. Terus ada juga nih yang versi terbarunya tahun 2020 ya, 5310 nya. Cuman kalau menurut saya desainnya cakepan yang lama ya, dia slim tipis banget modelnya. Tombol biasa, tombol navigasi, tombol pintasan musik. Tampak belakangnya juga cakep, dia dual speaker. Yang logo Nokianya, kameranya berapa megapiksel ya? Nggak ada tulisannya. Paling 2 kebanyakan Express Music. Terus kita lanjut lagi. Ini baterainya pakai BL4CT ya. Terus lanjut lagi Nokia. Nokia 5320 tahun 2008.
Kalau ini bentuknya cakep ya. Desain keypadnya juga unik. Terus ini udah ada kamera depan juga buat video call. Sama ini tombol apa ini ya? Tombol musik, iya tombol express musik, berarti buat pintasan musiknya di sini. Ini juga buat ngatur pintasan musik. Ini buat micro SD. Belakangnya, desain belakangnya cakep juga ya. Kayak jadi megangnya gini, nyamping gini. Logo Nokia, kamera 2 megapiksel. Dia make baterai BL5B ya. Terus yang ketiga, keempat, ini ada Nokia. Ini buat versi slate-nya ya. Kok ngeheng sih? Aduh ngeheng ini. Kayaknya kipenya copot kemarin habis dibenerin. Belum iya nggak bisa di, kalau nggak salah 5610, kalau ini Nokia 5610 tahun 2008. Desainnya cakep menurut saya. Juga ada tombol pintasan, cuman ini error, belum saya perbaiki. Ada kamera depan juga ini, kalau nggak salah kamera depannya ada. Jadi tombol pintasan musiknya di sini nih, jadi kelihatan, jadi musiknya di sini cakep. Menunya juga standar biasa aja kayak Nokia Nokia pada umumnya. Kalau HP zaman dulu sih lebih ke desain ya, desainnya unik. Kalau HP sekarang kan desainnya kotak semua, udah gitu-gitu aja kan, ngebosanin ngelihatnya. Kalau HP jadul itu enak dilihatnya, nggak bosen. Terus ada lagi Nokia. Ini Nokia 5220. Tahun 2009 nih versinya. Kalau ini desainnya nih kayak gimana ya, kayak segitiga panjang gitu ya. Terus ada gantungan buat talinya. Ini buat pintasan musik sama lubang chargernya ini. Menunya juga sama aja. Sama aja ringtone-nya. Live press music. Yang cakep itu suaranya ya. Suaranya nyaring gitu. Pokoknya saingan sama Sony Ericsson Walkman lah. Jadi tergantung selera, mau Sony mau Nokia, menurut saya cakep semua. Tapi kalau Sony harganya zaman dulu tuh mahal-mahal banget. Kalau Nokia masih terjangkau. Terus
nih bagian belakangnya. Kemarin kamera paling berapa ya, 2 megapiksel. Ada logo Nokia-nya gede di sini. Terus selanjutnya yang terakhir nih, ada Nokia 5630. Ini tahun 2008. Kalau model gini yang paling saya suka nih, cakep modelnya. Kelihatan mewah zaman dulu ya. Kelihatan HP mahalnya ini. Dari bentuk keypadnya juga kelihatannya enak gitu ngeliatnya. Terus ada list merahnya, membuat dia lebih gimana ya, lebih kayak ganteng gitu lah. Terus belakang, desain belakangnya juga cakep. Kameranya juga udah 3,2 megapiksel. Terus LED flashnya 2. Bentuknya kasar, jadi dipegang tuh enak dia. Nggak licin. Terus ini juga tipis banget kan. Menurut saya yang desainnya paling bagus ini nih, cakep. Terus menu-menunya juga udah agak model baru ini. Terus ini udah ada wifi-nya, ini udah terbaru, ini udah lumayan canggih. Ngecasnya juga dia udah pakai USB biasa, micro USB. Kayak HP-HP Android zaman sekarang. Oke, udah nih, udah semuanya. Kalau misalnya teman-teman punya kenang-kenangan dengan HP-HP jadul Nokia yang seri Express Music, boleh ya komen-komen di bawah. Oke, makasih. Salam kolektor handphone.